Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah dakwah diteruskan. Pada ketika ini dakwah terus terhenti di kota Mekah. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan Islam kepada para jemaah haji. Tugasan ini dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam agar tidak dapat dihidu oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar menemani baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas ini. Abu Bakar terkenal dengan kepakarannya dalam bidang ilmu ansab, iaitu ilmu seluk-beluk keturunan bangsa Arab serta sifat-sifat mereka digunakan untuk melincirkan pergerak kerja dakwah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka beriman dan memberikan tawaran kepada mana-mana kabilah Arab yang sanggup memberi peluang kepadanya untuk berdakwah kepada kaum masing-masing serta menjadi pelindung kepada dakwah Islam yang disampaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, dengan maksudnya, siapa yang sanggup memberi perlindungan kepadaku, siapa yang mahu menolongku agar aku dapat menyampaikan ajaran Tuhanku, maka baginya syurga. Antara kabilah Arab yang ditemui ialah Bani Amir dan Bani Syaiban. Pelbagai alasan diberikan oleh mereka. Ada yang menerima tetapi dengan syarat setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan hendaklah diserahkan kepada mereka. Dan ada yang menolak terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dengan baik dan berkata, urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu taala. Dia akan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Semoga bermanfaat hidup untuk memenangkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.